Turki serang markas militer Amerika Serikat. Beberapa jam setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara tentang rencana perluasan area serangan di Suriah, militer Turki langsung menyerang markas Amerika Serikat di Suriah. Stasiun televisi Al Mayadin pada Kamis 2 Juni 2022 melaporkan serangan padat pasukan Turki ke wilayah utara provinsi Idlib, Suriah telah dilakukan. Pasukan Turki untuk pertama kalinya menyerang markas pasukan koalisi Amerika Serikat di sekitar Ain al-Arab, jelas Al-Mayadin. Pasukan Turki akan membersihkan kota Manbij dan Tal Rifat dari para teroris dan operasi pasukan Turki akan diperluas ke wilayah-wilayah lain di Suriah secara bertahap, kata Erdogan. Jika sampai pasukan Turki menyerang kota Tal Rifat dan Manbij, maka kemungkinan wilayah barat sungai Yufrat akan dikuasai penuh oleh Ankara. Baru-baru ini, Erdogan juga berbicara soal upaya menciptakan zona aman di 30 km sepanjang perbatasan selatan Turki dan Suriah. Pemerintah Suriah sebelumnya mengecam menyebut tujuan asli Turki menciptakan zona aman ini adalah untuk menduduki wilayah Suriah, bukan untuk melindunginya. Pernyataan ini membuat Erdogan begitu marah. Turki juga bersikeras untuk melanjutkan invasi militer ke Irak Utara meskipun ada penentangan resmi dari para pejabat pemerintah Baghdad atas kelanjutan operasi militer tersebut. Operasi ilegal militer Turki di Irak Utara dilakukan dengan dalih menghancurkan posisi Partai Buruh Kurdistan atau PKK. Pejabat pemerintah Ankara pun juga telah menetapkan PKK sebagai kelompok teroris. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan bahwa operasi pasukan Turki akan berlanjut sampai ancaman teroris di kawasan itu dihilangkan. Pernyataan Menhan Turki tersebut disampaikan ketika para pejabat pemerintah Baghdad telah berulang kali mengutuk serangan Turki dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan juga integritas teritorial Irak. Pada saat yang sama, rakyat Irak juga telah berulang kali menyuruhkan diakhirinya serangan Turki di Irak Utara dengan mengadakan demonstrasi menentang pendudukan negara mereka. Kementerian Luar Negeri Irak pada Rabu lalu memanggil Duta Besar Turki untuk Baghdad untuk menyampaikan protes keras dari pemerintah Baghdad karena berlanjutnya serangan Turki di sebagian wilayah Irak Utara. Selama protes, Kemlu Irak juga menolak dasar dan alasan apa yang memungkinkan Turki untuk menyerang wilayah negara tetangganya itu. Setelah pemanggilan Dubes Turki, Kemlu Irak menyerukan penarikan penuh pasukan Turki dari wilayah Irak untuk menghormati kedaulatan nasional. Ditekankan juga bahwa Irak secara hukum berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan tepat sesuai dengan piagam PBB dan hukum internasional dalam menghadapi tindakan bermusuhan dan sepihak seperti itu tanpa koordinasi terlebih dahulu. Sebelumnya, Kepresidenan Irak juga telah menanggapi serangan berulang-ulang pemerintah Turki di Irak Utara dan menegaskan bahwa operasi militer Turki di perbatasan Irak Utara merupakan pelanggaran kedaulatan dan ancaman terhadap keamanan nasional Irak yang merdeka. Ditegaskan bahwa pengulangan operasi militer di Irak Utara tanpa koordinasi dengan pemerintah Irak tidak dapat diterima dan mengubah Irak menjadi arena perhitungan dan penyelesaian pihak-pihak asing juga tidak akan diterima. Operasi lintas batas Turki pun telah dikritik oleh sekutu NATO-nya, terutama Amerika Serikat. Beberapa di antaranya telah memberlakukan serangkaian embargo senjata di Ankara. Washington menyatakan keprihatinan atas setiap serangan baru di Suriah Utara. Pihak Amerika Serikat berpandangan bahwa hal itu akan menempatkan pasukan Amerika Serikat dalam bahaya dan berpotensi merusak stabilitas regional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Rabu mengulangi penentangan pemerintah Joe Biden terhadap langkah yang diambil Turki. Setiap eskalasi di Suriah Utara adalah sesuatu yang akan kami lawan dan kami mendukung pemeliharaan gencatan senjata saat ini, kata Blinken pada konferensi pers. Ia pun menambahkan, kami secara efektif terus melakukan perlawanan terhadap ISIS bersama mitra kami di Suriah dan kami tidak ingin melihat apapun yang membahayakan upaya yang dilakukan untuk terus mempertahankan ISIS di dalam kotak yang kami masukkan.
Ya, pengumuman Ankara tentang target serangan baru di Suriah bertepatan dengan munculnya sikap keberatan terhadap Finlandia dan Swedia atas tawaran keanggotaan NATO. Alasannya karena mereka mendukung militan Kurdi dan kelompok yang dianggap Turki sebagai teroris. Itu juga tak lepas dari embargo senjata yang diberlakukan secara berlebihan atas serangan Turki pada 2019 ke Suriah Utara. Swedia dan Finlandia belum memberikan tanggapan konkret kepada Turki. Dan menurut Erdogan, NATO adalah organisasi keamanan, bukan badan yang mendukung terorisme.